saya sudah operasi 2 kali karena terkena endometriosis, ya. Dan indung telur saya yang sebelah kanan ini sudah dipotong sama dokter, ya. Itu waktu itu operasinya di Singapura. Jadi awal saya merit itu nggak bisa punya anak, ya, sampai berobat, ya, sampai 3 tahun, baru tahun keempat saya bisa. Ya, itu pun dengan beberapa operasi yang dilakukan dokter di sana, ya, di Singapura. Dan dokter di sana memang menganjurkan saya waktu itu pakailah produk yang berkualitas, tapi saya nggak ngerti. Ya, pada saat saya ikut workshop, saya mulai terbuka, oh alah, ini ta, yang selama ini saya pakai ternyata sampah. Ya, itu yang membuat terus bertumpuk-tumpuk. Dan wanita nggak bisa nggak pakai yang namanya pembalut. Dan tiap bulan pakai. Anak saya pun juga begitu. Langsung saya stop dan pakai produk yang ini. Dan itu akan bertahun-tahun, yang tadi Pak Sugeng bilang, Dokter Sugeng bilang, lemnya dari lem tembok, ya, lem kayu ini, ya, ya. Dan juga itu dia mengenakan yang benjolan-benjolan itu persis fotonya di rahim saya waktu itu, di indung telur, di rahim ada, di indung telur ada, ya, itu sampai betul-betul di dibersihkan, istilahnya itu di mikrokuret, ya, waktu itu. Kemudian indung telur juga sempat dipotong sebelah. Itu 2 kali operasi, dan endometriosis itu tumbuh. Sekarang puji Tuhan, sejak memakai Angel Secret, tidak ada lagi benjolan-benjolan, sehat saya. Ya, normal seperti sediakan. Dan juga saya tiap hari pakai terapi panty liner, juga di payudara. Saya juga ada benjolan sedikit waktu itu 2 mili, ya, saya pakai aja gitu loh. Dari workshop ini saya dapat. Jadi mohon maaf, ditempelkan di bra-nya, ya. Bra-nya tempel kedua sini, kan itu bentuknya kecil banget. Ya. Ini untuk yang noni-noni ini, ya. Untuk yang para wanita, benar-benar, ya, jaga rahim Anda, ya. Jangan sampai nanti pada saat menikah terus nggak bisa punya anak. Ya, bisa dibuka, ya. Kalau nggak salah ini kan bukan pembalut, ya. Jadi kan, ini yang terapi. Berarti ini bisa dipakai oleh siapapun, ya. Oleh siapa saja. Termasuk juga bisa, kan? Termasuk suami saya juga memakai karena mencegah pembengkakan kelenjar prostat, ya, ya, untuk para pria. Ya, ini kan tipis banget, bisa ditempel. Ya, ini ada ion negatifnya di sini. Boleh tahu apa yang terjadi setelah memakai ini cukup rutin di bra? Ya, nanti ada kista. Ya, ada kista. Kemudian waktu itu 6 bulan saya periksa kembali, hilang. Jadi benar-benar secara medis, ya. Kita bilang payudaranya loh, hilang kistanya. Oh ya, payudaranya ini masih cantik, ya. Ya. Jadi sehat benar-benar, ya, terutama juga endometriosis saya. Waktu itu 8 bulan setelah saya menggunakan ini, saya pada saat menstruasi itu luar biasa sakit, ya, sampai pingsan setiap kali, tiap bulan, dan itu pun mesti minum obat konstan, ya, untuk menahan nyeri haid itu. Sekali lagi, obatnya penahan sakit, ya, berbahaya ini sebelumnya. Hanya pakai panty liner, tiap hari pakai, boleh ganti berapapun, ya, panty liner untuk yang noni-noni segera pakai. Sayangi rahim Anda, ya, karena apa, tempatnya kita di sini anak, ya. Jadi kalau memang kepingin anak yang sehat, pasti ibu-ibu harus menjaga, noni-noni ini, meme-meme harus menjaga rahimnya juga sehat, ya. Thank you Bu Baby, ya.